bersama saya Faiz Syahirah Nizam dalam Semasa 3. Saudara, kita mulakan dengan perkembangan banjir di Perak. Sumbangan pelbagai pihak terus dihulurkan bagi meringankan beban penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Untuk perkembangan semasa di daerah Hilir Perak, kita bersama wartawan Fahmi Muhammad Nur. Silakan. Baiklah, berlintas langsung seketika saya bawakan kepada anda dari Pusat Pemindahan Sementara Dewan Bandaran Teluk Intan di daerah Hilir Perak ini antara PPS yang beroperasi. Baik, dan seperti anda dapat lihat di belakang saya ini antara barang-barang sumbangan yang disumbangkan kepada penduduk di PPS, penduduk yang terjejas banjir. Dan ada pelbagai jenis barangan sebenarnya, antaranya barangan-barangan keringlah untuk kegunaan penduduk di sini. Dan bersama dengan saya hari ini, salah seorang penduduk yang terjejas banjir, saya bersama dengan Puan Samsiah Muhammad Yaakob. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Baik, sihat Alhamdulillah. Okey, baik Puan. Puan berasal dari kampung? Kampung Batu Enam, Kampung Glosa. Dipindahkan di PPS ni sejak bila, macam mana? Boleh kongsikan sikit? Dari hari Selasa. Dari hari Selasa dah mai petang sini, kita duduk sini. Air naik di rumah tu macam mana? Air naik rumah tu depan rumah, laman semua ayam. Laman semua ayam, tak boleh keluar ke mana pun tak boleh pergi. Sebab apa ni, ayam banjir takat lutut ayam depan rumah. Dalam rumah masuk sikit. Masuk sikit langsung tak boleh buat apa. Kita pun duduk je situ. Nasib baik tak ada barang apa pun tak rosak. Barang-barang dekat rumah tu siapa yang tolong? Ada seorang lelaki minta tolong. Tak ada orang siapa lagi dah. Minta tolong orang lelaki. Dia mari angkat peti air, kita bubur batu, dia letak dia peti air aja. Jadi Alhamdulillah sekarang barang selamatlah. Selamat dah semua, Alhamdulillah, syukur tak ada apa, dah banjir. Pergi balik tadi dah kering ayam. Kering sikitlah ayam. Itu. Okey, dan di PPS ini ada sumbangan-sumbangan makanan yang diberikan ni, macam mana perasaan tu? Perasaan kita gembiralah. Perasaan banyak makanan, orang bagi makan. Alhamdulillah, syukur subhanahu wa ta'ala. Dia bagi rezeki. Alhamdulillah, dia bagi semua bagi rezeki dengan kita orang. Makan memang tak ada tolak lah kita. Ada orang bagi, kita ambil makan itu. Maksudnya selesa jugalah di PPS ni? Duduk sini selesa. Tapi duduk sini dah 2 hari dah. 2 hari tapi bila balik tak tahu. Itu. Lagi. Baik, jadi terima kasih Puan Samsiah atas perkongsian. Baiklah, saya kira itulah dia di Pusat Pemindahan Sementara ini, segala keperluan disumbangkan untuk keselesaan para penduduk yang terjejas banjir. Jadi saya kira setakat itu dulu.